Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan semua yang ada di IG gitu kan. Viral di TikTok, 4,5 juta view. Tom Yum ini menarik pelanggan datang dari seluruh Malaysia. So ini berarti Tom Yum ya. Sedangkan Tom Yum itu adalah makanan favorit saya karena memang sedap gitu kan. Okay, so ini daripada channel Abang Asfar Badrul. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, share video-videonya dan komen ya. Okay, langsung saja guys, saya sudah penasaran seperti apa bentuk Tom Yumnya, enak kah enggak kah. Jom kita layan video ini, let's go. Assalamualaikum. Kita berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak pergi review. Oh, night market. Oh, macam ni ya. TikTok yang mendapat tontonan hampir 5 oh, juta. No. Jadi sedap sangat ke sampai sangat ramai orang datang makan. Wow. Kita tengok cara penyediaan dan pembuatan dia. Let's go. Ramainya guys. Okay. Wow. Menyenangkan sekali ya openingnya. Cik Daniel, ya saya. Ya betul, alhamdulillah. Oh ini pemilik dia. Okey, alhamdulillah Allah izin view kami sebanyak 4.5 juta. 4.5 juta. And then ada dalam 5 ke 6 video lagi yang keep on receiving millions view. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. And baru-baru ni ada yang 2.7 million. Dalam sehari 2 hari lepas, alhamdulillah. Wow. Saya punya TikTok, nama Daniel Sidik. Ejaan dia S-E-D-E-K, Sidik tu. So nanti Ramama boleh follow insyaAllah. And kita punya another yang terbaru TikTok kita adalah Nias. Nias, yes. Yang itu kita baru akan coming soon lah. Kenapa? Okay, di sini kita boleh menyimpulkan bahwasanya kalau kita berusaha, kalau kita membuat usaha lalu kita post dekat TikTok itu akan menjadi viral guys. So pintar-pintarlah kita dalam marketing lah. Apa kena datang insyaAllah Daniel cuba yang terbaik. Daniel akan deliver wow. Our best quality Bangkok Tom Yum dan juga premium crying tiger beef, daging harimau menangis. Dan sangat unik dia sebab kita guna daging Batang Pinang lah. Ataupun bahasa Inggeris dia tenderloin. Jadi insyaAllah lembut. And kita bagi money back guarantee pada sesiapa yang tak berpuas hati dengan kelembutan daging kita dan kualiti tom yum kita. Jadi kalau ikutkan operasi tepat 6 sehingga pukul 11 malam. Basically pukul 6 adalah waktu yang Daniel akan ambil order lah. Okay, kita akan start ambil order dan waktu menunggu 15 ke 35 minit depending on the client. Kadang-kadang seorang klien dia order sampai 10-20 set. So of course kena tunggu lebih lama dan kami akan cuba baiki servis kami time to time insyaAllah. Okay. Boleh ala kat, which okay. Is tom yum sahaja. Okay. Harga dia RM19. Untuk tom yum ayam RM17. Dan okay. Untuk tom yum udang dan campur, maksudnya udang dan ayam RM22. So awal 4 petang orang dah mula beratur. Dari Syah Alam, kita orang gerak pukul 12. Semata-mata nak makan tom yum. Yes, nak makan tom yum viral. TikTok. Mesti kan TikTok. Ya, betul. Saya tengok kedai ni daripada TikTok. Oh, daripada TikTok? Aha. Sebab viral datang? Viral sampai datang. Sebelum kedai buka lagi saya dah sampai. Ya ke? Maksudnya dia orang baru tengah standby kan? Mudah-mudahan sedap lah. Okay, InsyaAllah. Terima kasih. Dia tahu daripada Penang? Daripada Penang? Daripada Penang balik hari ke tidur sini? Balik hari. Balik hari? Yes. Nak beli tom yum ni? Ya. Boleh tahu dapat tahu dekat mana? Kat TikTok. Dekat TikTok? Daripada Selangor. Selangor? Selangor. Mana-mana datang lah ramai kat sini ya. Daripada TikTok. Taiping. Taiping. TikTok. Dari TikTok tengok duk keluar kat FIP. Datang nak try lah sebab viral kan. Ha, sebab viralnya masa itu nak try. Okey, dah mulai ramai sangat dah kan ni. Ya Allah. Wow. Okay. Oh ini tom yumnya. Bukan. Itu tuh. Itu guys. Ya Allah. Macam tu ya.
Dia biasa macam ni berapa, selalu berapa lama masak kan? Selalu yang ni sekejap je, point dia dah boil. Okay. Dia dah almost boil ni. Woi, sedapnya. Okay. Saya tengok kuah dia dah macam tu, macam sedap. Oh no. Bau dia menyengat sampai hidung ah. Wah, menyengat guys. Udang fresh setiap hari ya. Oi. Oh. Setiap hari baru, dia tak ada frozen ni. Setiap senanglah. Tengah pagi dah ambil eh. Ya. Hmm. Senanglah kalau macam tu, kalau frozen tu macam tak sedap. Saya ada. Oh, dia akan transfer dekat sini ya. Oh, penyajiannya mungkin kayak gitu guys. Pakai apa namanya ini. Saya nggak lihat TikToknya ini. Nggak muncul. Saya masalahnya nggak main TikTok gitu. Oke. Okay. Oh. Oh, dia bagi lagi guys. Tadi tuh kuah aja. Sekarang dia bagi udang, bagi jamu. Macam tu eh. Ya Allah, 4 ekor. Sedaklah. Kejap ni tak lama eh. Ya, udang kejap ni. Oh, terus tutup api eh. Okey. Oh, bagi apa tu? Paling best seller Maggi ke? Maggi eh. Oh. Alamak, sedapnya. Okay. Bihun kuetiau Maggi. Yep. Okay, bihun kuetiau Maggi. Oh, sedap tu. Pasti Maggi yang best seller, banyak order. Betul lah Maggi. Bihun ni sedap lah. Oh no. Dah masak, dia akan tuang dekat sini lah. Ya, yeah, betul. Oh, cook. Kira kuah tu orang akan asing kan. Okay. Udang. Okay. Letak dalam Maggi dia. Oh. Oh. Ya Allah, macam mana nak cuba sedap. Oh, pedas, pedas. Ini bihun. Wow. Kuah dia tu lo guys, macam woi sedap sangat, kita tengok lah. Dia memang apa ya, tekstur dia kalau saya tengok macam kental sangat lah. Kuah dia bukan yang coer gitu guys. Bukan yang bening macam tu. Oh no. Banyaknya kuah dia tu, tak pelik lah. Dengan harga segitu masuk murah lah. Kan? Wow. Ini sos khas untuk daging apa? Daging halaman. Bau dia macam bau sos Thailand ni sikit eh. Ni bekah. Bekah? Oh, Thailand style. Dia banyak lagi sedap. Thailand style. Sos pun memang ada jual asin ni. Oh no. Best ni. Fresh eh. Setiap hari perap eh. Okay. Oh, dah bumbu ya. Dah berbumbu dia. Tinggal. Oh. Oh no. Guys, sapinya guys, dagingnya guys. Wow. Oh, dia tak lama masak dia eh. Tak masak, tapi nanti lah masak air. Oh, masak balik. Oh, potong dulu macam ni ya. Potong dulu. Aha. Okey, nak buat masak daripada luar, lepas tu dalam juga kan. Okey, oh berapi-api guys. Mantap. Eh, besar sangat tak ya suara saya. Buat kelembutan dia. Oh, lembut. Oh no. Padu ni. Padu ah. Padu. Padu dan syahdu. Oh no. Sedap ni. Okey, dia bagi lagi kan. Dia masak lagi tu kan. Dia dah potong dalam ni, cepat masak lah. Okey. Oh. Sekejap je. Ya Allah. Tak ada masak lama.
Keras kan? Yelah. Tengok air daging dia tu. Dia timbang berapa tadi? 160 gram. Oh, per porsi 160 gram. Daging saja, bukan sekali dengan saus ataupun salad. Daging saja. Oi, murahlah kalau macam tu. Kat sini tu 150,000 guys. Padu. 1 kilo. Okey, dia bagi timbangan. Memang weh padulah. Memang betul. Wah, beransur. Tambah berat. Allahu akbar, ramainya. Okey, ini daging tenderloin. Tengok tu. Tenderloin. Oh, ya. Juicy. Eh, sedap eh. Nak makan tanpa sos. Bismillah. Lembut tu. Dapat rasa daging tu fresh. Oh. Makan dia saja pun sedap. Tengok tu. Kita cuba dengan sos dia. Bismillah. Sos dia pekat. Ada rasa dia tu sendiri. Dia seakan-akan Thailand sikit. Okey. Memang sedap ni. Tengok. Oh. Makan dia saja pun sedap. Apatah lagi kalau kita kicah macam ni. Aduh. Lagi. Bismillah. Tengok daging. Oh, dia lembutnya. Betul. Oh. Cuba makan dengan apa? Salad. Kita apa? Bungkus-bungkus bagi macam saus. Ni. Oh, lepas tu makan. Aduh. Bismillah. Lembut bro. Wow. Kelas. Lembut sangat lagi tak guys. Oh. Tak rugi lah. Kualiti rasa dia memang layak kedai ni viral. Dia punya Maggi Tom Yum. Dia ada 4 ketul udang. Dia ada Maggi yang sangat banyak. Oh, Maggi dan tu. Dan ini kuah dia. Tengok. Kuah dia macam-macam ada. Kita tengok colour pun kita tahu dah dia punya pekat tu. Yelah, pekat lah. Kita tengok pun pekat pun. Kita rasa sedap. Sedap itu guys. Oh, mantap bro. Kan. Ini bukan geng-geng cerai punya Tom Yum ni. Yelah. Bismillah. Kuah dia saja pun sedap. Jadi dia memang asingkan kuah supaya supaya Maggi tu tak kembang. Betul, kan betul. Semua. Macam ni makan baru syahdu bro. Oh, tengok tu. Oh no. Oh, isi dia berlambak-lambak. Oh, penuh bang. Penuh. Oh, bertimbun. Bismillah. Peminat-peminat Tom Yum korang kena datang sini. Oh, saya. Makan dengan Maggi. Saya. Bismillah. Peminat Tom Yum. Ya Allah. Bismillah. Puas hati ni bro. Banyak ni. Dua orang pun boleh makan. Berbaloi dengan harga dia. Ini udang. Bismillah. Udang fresh. Dia ambil. Ya, udang hari. Kalau dia fresh tu dia macam ada manis-manisnya macam tu guys. Sangat sedap. Sedap daging dia. Mantap bro. Okay. Bismillah. Memang patut kedai ni viral. Dia viral bukan setakat viral tapi viral tapi yang sedap. Tapi taste-nya dia. Orang kena bersabar untuk order. Tapi berbaloi lah. Kalau korang tunggu pun memang terbaik. Jangan lupa untuk try. Mantap. Wow. Yang daging ni memang padu lah dia punya dengan sos dia kan. Okay. Memang padu lah. Okay. Yang ni pun kuantiti dia banyak. Okay. Lepas tu Tom Yum ni memang terbaik lah. Terbaik. Memang recommend berbaloi lah. Tunggu panjang macam tu kan. Berbaloi lah. Apa dapat tahu dekat mana? Saya follow TikTok dia. Follow TikTok. Ya. Cepat sampai kan. Okay, insyaAllah. Tak pernah. Ini first time mana? First time. Memang daripada sini semata-mata nak makan ni saja. Ya, betul. Berapa jam dah tunggu ni? Baru dalam 30 minit. Apa? 30. 30 minit. Mudah-mudahan cepat sampai. InsyaAllah. Daging memang terbaik lah. Memang lembut. Dia punya sos dia pun memang A lah. Memang terbaik lah Tom Yum dia. Berbaloi tak datang daripada Shah Alam semata-mata? Berbaloi lah. Puas hati lah. Puas hati lah. Okey, daging harimau dia okey, sedap. Okay. Kalau rate sampai 10, saya bagi 10/10. Daging dia lembut. Kuah dia ni, sos dia sedap sangat. Sedap sangat. Berbaloi dengan harga. Bihun pun sedap. Udang dia pun besar. Okey, harga? Harga berbaloi dengan ni lah. Semua 10/10. Berbaloi. Wow. Shah Alam tadi kan? Berbaloi, bang. Berbaloi. Shah Alam bihun tenggelam. Berbaloi ya sini. Okey, sama. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi guys yang viral di Malaysia, yaitu 4,5 juta view Tom Yum. Oh, kenapa
apa macam tu kan. Saya pun penikmat ataupun pecinta daripada tom yum ya. Kalau tak, kalau makan tom yum tu kena tahu taste-nya. Kalau tom yum tu pekat, okey punya. Tapi ada juga yang coer guys. Jadi bening macam tu. Saya tak sukalah. So, semoga akak ni usahanya tetap lancar, laris, ya kan, sukses selalu. Dan buat Abang Azfar Badrul senantiasa sukses juga, sehat selalu, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman semua, dan saya doakan buat teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia dan juga akhirat kita semua nih. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.